satu dari tiga pemain yang saya incar di event klub selection Manchester City ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bersama-sama teman-teman semua di sini. Oke, ini dia, kita lihat di sini saya berhasil mendapatkan, alhamdulillah. Oke, teman-teman semua di sini saya dapat Bernardo Silva. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idam Banitis. Oke, teman-teman semua, di hari Senin kali ini event terbarunya ada klub selection dari Manchester City. Kalian wajib banget nih rekrut di event ini apabila kalian punya koin, karena pemainnya tidak ada yang ampas. Dan untuk kalian yang bertanya, bang, trik epic Liverpool mana bang, kok sampai sekarang nggak upload juga? Jadi saya itu tidak hoki teman-teman semua, makanya tidak ada konten. Jadinya untuk kalian yang bilang saya hoki terus, nggak juga kok. Jadi semoga saja, saya berharap di event klub selection Manchester City kali ini modal 100 koin saya hoki bisa mendapatkan pemain yang saya incar. Jadi langsung saja teman-teman, saya mau cari trik yang paten supaya bisa mendapatkan pemain incaran saya. Dan ini dia para pemain yang bisa kita dapatkan. Bisa kalian lihat, nggak ada yang ampas. Oke, untuk modal 100 koin ini saya berharap bisa mendapatkan salah satu antara Haaland, Ruben Dias ataupun Bernardo Silva, teman-teman semua. Tiga pemain yang ada di background, semoga saja saya hoki bisa mendapatkan salah satunya. Langsung saja kita tap Erling Haaland, teman-teman semua. Kita tap pemain yang saya incar 321, dimulai dari tap Erling Haaland. Ini sekali. Oke, ini dua kali. Dan ini yang terakhir, tiga kali. Kemudian kita tap Ruben Dias sebanyak dua kali. Oke, yang terakhir kita tap Bernardo Silva sekali. Nah, langsung saja kita rekrut setelah itu, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja beneran hoki dengan trik seperti itu tadi bisa mendapatkan salah satu dari tiga pemain yang saya incar di event klub selection Manchester City ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bersama-sama teman-teman semua di sini. Oke, ini dia, kita lihat di sini saya berhasil mendapatkan, alhamdulillah. Oke, teman-teman semua di sini saya dapat Bernardo Silva. Mantap. Enggak ada obat sih. Satu-satunya percobaan, karena saya cuma punya 100 koin saja di sini. Alhamdulillah, dapat salah satu pemain incaran saya di event klub selection Manchester City ini, yaitu Bernardo Silva. Pemain ini nggak ada obat sih teman-teman semua, karena tadi saya sudah cek waktu kita upgrade itu nggak ada obat statistiknya. Dengan gaya bermain playmaker kreatif dimana kecakapan gaya main tim 90 semua, mantap sekali. Untuk statistik awalnya kita lihat di sini, kontrol bola, dribble sama dribble akuratnya sudah bagus, berwarna hijau. Emang bener-bener gokil lah pokoknya. Oke, kita lihat bersama-sama lagi di sini untuk keseimbangan sama staminanya, mantap, berwarna hijau juga. Jadi emang bener-bener gokil sekali, nggak ada obat lah pokoknya. Dengan keahlian pemainnya kita cek bersama-sama teman-teman. Bisa kalian lihat untuk seorang playmaker ini sudah mantap sekali. Jadi silahkanlah bisa kalian coba trik dari saya ini. Semoga kalian juga bisa hoki mendapatkan pemain incaran kalian di event klub selection Manchester City ini. Amin. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.